Narkoba masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan di Klungkung. Narkoba masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Klungkung, Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Hal ini juga menunjukkan kasus penyalahgunaan narkotika masih paling menonjol di Kabupaten Klungkung. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Dr. Lapatawe Hamga menjelaskan, pihaknya memusnahkan barang bukti dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Juli tahun 2023 sampai November tahun 2023. 6,03 gram akan dimusnahkan dengan cara dibakar semua ya. Ini alat-alat pop. Ada handphone, biji, pakaian, dadu untuk perjudian, dan ada jerigen. Ini barang buktinya sudah dilelang, ya. Jadi misalkan. Baik, langsungnya kesulitan. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung musnahkan dengan cara dibakar. Ya. Silakan petugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.